Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Tia Wahyuni. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan di video kali ini aku mau review produk dari Scarlett. Sebelumnya aku juga review body care dari Scarlett karena sekarang Scarlett mengeluarkan produk terbaru dan aku penasaran, aku langsung cobain dong. Dan buat kalian yang penasaran, stay tune on my YouTube channel ya. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan juga tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notif setiap kali aku upload video. Nah, ini dia produk terbaru dari Scarlett, yaitu serum untuk wajah yang warna pink. Ini Breakthrough After Serum, gunanya untuk mencerahkan wajah dan cocok juga digunakan semua jenis kulit wajah kecuali wajah yang berjerawat. Yang kedua, Acne Serum, ini yang warna ungu, gunanya untuk wajah yang berjerawat. Aku sedang berjerawat, jadi aku pakainya yang warna ungu Acne Serum. Ini gunanya untuk wajah yang berjerawat. Tapi kalau jerawatnya udah kempes, bisa juga dipakai yang Prickly Ever After Serum. Ini dapat menghilangkan bekas jerawat ataupun flek hitam di wajah kita. Untuk packagingnya, boxnya dia itu udah lengkap banget ya, udah ada ingredientnya juga, dan di bawahnya ada tanggal expirednya, terus ada BPOM-nya, jadi aman banget untuk digunakan. Untuk botolnya, dia itu terbuat dari kaca beling seperti ini, tapi tenang aja, ini tuh aman karena lumayan tebel juga. Dan untuk isinya per botol ini ada 15 ml. Untuk tulisan di botolnya, dia udah ada how to use, cara penggunaannya sama ingredientnya juga, dan udah ada nomor BPOM-nya. Langsung aja ke tutupnya. Dia seperti ini, berbentuk pipet ini, jadi mudah untuk diambil dan mudah juga untuk digunakan. Kayak elegan banget ya gak sih? Terus langsung aja kita blend di tangan. Dia tuh lumayan kental, warnanya juga transparan ya, mudah di blend. Untuk harumnya, dia itu nggak menyengat karena tidak mengandung fragrance. Harumnya dia tuh alami dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Dan untuk warnanya, kalian lihat sendiri, ini tuh warnanya cute-cute banget. Ini juga bisa membuat kulit kita menjadi bersih, cerah, segar, dan glowing. Aku mau jelasin ingredient yang ada di serum ini. Sebelum pakai skincare, kita itu harus tahu dulu apa sih kandungan di dalam skincare kita agar kita itu nggak salah pilih skincare. Jadi tea tree water ini gunanya untuk apa sih? Ini bisa mengobati jerawat atau mencegah timbulnya jerawat. Nah, jadi sebelum menggunakan serum acne ini, aku tuh udah jerawatan di sini. Terus aku sering banget keluar dan sering gunain masker, dan jerawat itu udah mulai tumbuh di sebelah sini sama di dagu. Terus jidatnya kan kena debu ya, dia mulai tumbuh juga di sini nih. Selanjutnya ada jojoba secara asiatik. Ini salah satu manfaatnya, dapat mengembangkan kulit wajah kita. Terus vitamin C, kalian pasti udah tahu sendiri kan manfaat dari vitamin C. Itu dapat melindungi kulit kita dari radikal bebas. Nah, buat kalian nih yang gak cocok sama vitamin C, kalian tenang aja, gak usah khawatir, karena vitamin C di serum ini tuh gak dominan, jadi gak bikin kulit kita break out. Selanjutnya, salicylic acid. Kalian pasti udah gak asing denger itu, karena salicylic acid ini sering banget digunakan dalam kandungan skincare. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Ini tuh ampuh banget untuk membersihkan pori-pori, dan ini juga dikenal sebagai gentle exfoliant. Selanjutnya, Lycra Extract. Ini juga sering banget digunain di skincare lain, lulur ataupun body care juga, karena ini manfaatnya yang baik banget untuk kulit. Dapat mencerahkan kulit, melindungi kulit kita, dan ini juga dapat mencegah penuaan dini. Jadi, serum ini juga tidak mengandung fragrance, aman banget digunain buat kita yang kulitnya sensitif terhadap pewangian. Karena
karena dia itu wanginya udah alami dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Setelah penggunaan acne serum ini selama 2 minggu cukup membasmi jerawat yang ada di wajah aku ya. Dan kalian bisa lihat sendiri yang tadinya tuh di sini ada jerawat terus tumbuh lagi di sini, di jidat terus di dagu. Emang di sini tuh jerawat yang paling bandel gitu. Temennya udah pada hilang, dia masih aja stay tuh. Tapi udah lumayan memudar. Apakah ini mencerahkan kulit wajah? Nah, jadi tergantung kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau aku emang berjerawat, jadi pakainya yang acne serum. Untuk mencerahkan, dia pakainya yang Brightly Ever After Serum. Untuk penggunaannya, bisa digunakan di pagi hari ataupun malam hari. Tapi kalau kalian mau pakai di pagi hari, usahakan pakai skincare lainnya ataupun pakai powder agar debu tidak langsung menempel ke wajah kita. Untuk cara pemakaiannya, kalian bisa gunain 2-3 tetes. Lalu usapkan ke wajah secara merata sambil dipijat-pijat. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai serumnya meresap ke kulit wajah kita. Overall, buat kalian yang punya jerawat ataupun lagi cari serum untuk menghilangkan jerawat ataupun bekas jerawat, aku rekomendasiin pakai acne serum yang dari Scarlett. Buat kalian yang masih pemula dan pengen pakai serum yang kandungannya ringan tapi hasilnya efektif, kalian bisa banget pakai ini karena ini kandungan aktifnya tidak terlalu strong dan tidak menimbulkan iritasi ataupun kering di wajah kita atau kulit yang mengelupas kayak gitu. Oh iya, buat kalian yang penasaran berapa harganya, jadi acne serum ini sama yang Brightly Ever After Serum harganya sama, cuma Rp75.000 aja. Dan kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di Instagram Scarlett Whitening. Oke, segitu aja review dari aku. Bagi kalian yang udah pernah pakai serumnya, kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian yang masih kepo sama produk yang pernah aku review, kalian bisa langsung DM ke Instagram aku. Ini nama Instagramnya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ya. Like, comment, subscribe juga bagi yang belum subscribe, hidupkan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video yang terbaru dari aku.